Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pecinta channel Kobra TV di mana pun berada. Pada malam hari ini kami mengadakan yaitu Zikir Akbar dalam detik-detik pergantian tahun 2020, yaitu penceramah Bapak Ustaz Daeng Abi Muhammad Rakini SHI. Yang diadakan di Desa Ola-Ola yang disponsori oleh Kepala Desa Ola-Ola Kubu yaitu Bapak Agustinus. Nah, jadi Bapak Ustaz Daeng Abi Muhammad Rakini ini adalah pimpinan majelis yaitu Ashifa dari Kota Madya Pontianak. Ikuti perjalanan kami pada malam kali ini. Dalam rangka penyambutan tahun 2021, mengadakan zikir akbar, yaitu tausiah Ustadz Daeng Abi Muhammad Rakini SHI beserta rombongan, dan diadakan di Desa Olak-Olak, yang disponsori oleh Kepala Desa Olak-Olak Kubu, yaitu Bapak Agustinus. Ustadz Daeng Abi Muhammad Rakini adalah pimpinan Majelis Ashifa di Kota Madya Pontianak. Zikir bersama pada malam terakhir tahun 2020 ini. Dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya Allah,
Santunan ayat suci Al-Quran pun sudah dibacakan. Berikut ini adalah kata sambutan dari Kepala Desa Olak-Olak. Yang terhormat Bapak Ustadz Dayak Ragi berserta rombongan, ya 0, berapa persen lah yang hadir? Alhamdulillah di tahun 2020, nyambut di tahun 2021, baru umur saya sekarang 37 tahun, baru nyambut malam tahun baru inilah saya makin kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah minum bu? Power kurang. Bapaknya udah makan pak? Power kurang. Sekali lagi, ya. Karena salam ini adalah keselamatan bagi umat Muhammad, ya ibnya wabil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman jual atap di atas batu. Mantap tuh. Ada nama Pak Maman sini? Afwan Pak Maman, minta maaf kalau ada yang keliru nama ya. Khairun nas bisalam ala nas. Sebaik-baiknya manusia yang dijadikan oleh Allah di muka bumi ini, sunnah memberi salam dan wajib dijawab salam. Karena salam ini adalah pedoman lil ummati Muhammad. Pada akhir Islam mengaku lil ummati Muhammad, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Teraikan dan lakukan salam sesama kita kalau kita ketemu. Yang ada bukan salam kalau kita ketemu. Yang ada main cepi, yang ada main hey, yang ada apa kabar bro? Apa kabar bro? Baik. Yang satu sana apa kabar B? Baik B. Hanya jawab. Bagus tak didengar itu sebagai min umat Muhammad. Liutam lima maka lima akhlak. Baguslah kita lantunkan dengan ucapan-ucapan kata itu. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, khairun nas bisalam ala nas. Karena kita disunnahkan untuk memberi salam, yang jawab wajib salam. Ini apa kabar B? Yang jawab baik B katanya. Coba disambung B dengan B itu. Bagus tak didengar? Bapak-bapak ini tidak tahu, ibu-ibu yang tahu. Termasuknya mana? Ibu atau bila yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihi fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wal malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da sabiqul waqtul abid. Allahumma salli wasallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina bisyafa'a yaumil qiyamah nabiyallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang cinta kepada Allah selalu meningkatkan keimanan dan ketawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Allah selalu memperbanyak bersyukur atas karunia yang selalu
diberikan kita bertubi-tubi, tidak bisa kita hitung satu persatu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka selalu alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka kalimat inilah yang patutnya kita ucapkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah ila hadratin nabiyil mustafa habibina wa syafina wa qadhi ayyina sayyidina Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila qabbati wa ila sahabati rasulillah ajma'in. Wattabi tabina tabina hubisan ila yubidin wa walidina wa walidikum wa abwabina wa abwabikum wa abwabina wa khadihi minal anbiya wa mursalin wa al-awliya wa syuhada wa sahbid wa sahabat wa tabina wa ulama ila amilin wa al-qasati bil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin fil malaikat al-muqarrabin Jibril Mikail Israfil Israfil la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim shaykhul ilahi لَهُ وَلَفَاتِهَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ثُمَّ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ رَبِّ سَيِّدِ الشَّيْخِ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلَانِ الْبَغْدَادِ الْحَسَنِ قَدَّسَ Guru Tasyekh Abdul Hamid Al-Karim Al-Yamani Al-Mahdi
Ismail al-Yamani al-Makki, Bulta Syekh Yusuf al-Makassar, Bulta Habib Muslim bin Habib al-Hinduan, Bulta Habib Amin bin Habib Muslim al-Hinduan, Bulta Kiai Haji Undang Sirat Kiai Haji Menis, wal masyaikhina wa bi barakatina wa bi rahmatina fi salamatin fid din wa dunya wal akhirah. Syekhul Ilahi lahumul Fatiha. Yang sudah meninggal mulai. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, ampunilah dia ya Allah, hapuskan segala dosanya ya Allah, senangilah hatinya ya Allah, berikanlah keselamatan baginya ya Allah, hindarkan ya Allah segala bala bencana ya Allah, angkat segala penyakitnya ya Allah, sehatkan jasmani dan rohaninya ya Allah, murahkan segala rezekinya ya Allah, limpahkan rezeki baginya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, orang tua kami yang sudah meninggal, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, hapuskan segala dosanya, ya Allah, hindarkan segala siksa kubur baginya, ya Allah, terangi cahaya nur ilahimu, ya Allah, di alam barzakhnya, ya Allah, kuburnya, ya Allah, angkat derajatnya, ya Allah, masukkan ke dalam syurga-Mu, ya Allah, wadukkanlah jannata ma'abla, innal baraka bisyafa'a yaumil qiyamah, innal rabbila sami'ud du'a, syaikhul ilahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyatil hajat. Mari kita bersama-sama pada tahun ini, maka kita akan menginjak ke tahun baru yang insya Allah ya, yaitu tahun kalender Masehi, dengan rahmat dan hidayah Allah, berniat dan berhajat dalam hati minta. Karena Allah Subhanahu wa taala, para jemaah yang hadir di majelis zikir Asy-Syifa ini, maka terserah meminta apa karena Allah minta. Kita karena Allah Subhanahu wa taala, mulai minta karena Allah taala dengan hati. Amin ya Allahumma ya rabbal alamin, innal baraka bisyafa'a ya Allah, innal rabbina sami'u du'a ya Allah, bidu'a ya Allah, maqbul ya Allah, bil hajat ya Allah, bil niyat hajat ya Allah, syekhul ilahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin wa ya hadrati bi mujizati wa bi barakatina wa bi karamati Nabi Allah Qadir al-Baliyai bin Qulqan alaihi salam, syaikhul ilahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الله والحمد لله عليك يا حبيب.
أعوذ بكلمة الله تمت من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله تمت من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله تمت من شر ما خلق بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله ما في بسم الله وفي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي يجر مع اسمه سير في الأرض ولا في السماء وهو السميع di dalam belum korban pisang dari buku selamat tinggal tahun 2020 selamat datang